Nama saya Ibu Ratni. Ibu Ratni. Ibu Ratni asli mana? Asli Jawa Timur. Udah lama Bu tinggal di sini Bu? Di sini juga sih, baru tahun 2015. Kemana kepo nih? Ibu maaf, ibu kok bisa tinggal di sini bu? Ya begitu loh pak, waktu itu ibu jual dagangan ke kota, langsung tidak sengaja ibu dibawa orang yang pakai baju kuning, terus ibu tanya mau kemana pak? Kata dia nanti di sono bu jualan nih, di sini kurang rame, katanya gitu. Tahu-taunya dibawa rumah perkumpulan itu yang ya segala sesuatunya seolah-olah orang tangkepan begitu. Di harinya dibawa ke sini nih, dibawa ke sini. Jadi ibu ya tanya sama di sini pak, mestinya saya ini mau dibawa kemana? Bapak ketua panti bilang, Nek, kalau udah di sini, nenek kalau nggak ada yang ngambil, ada surat-surat dari desa nenek, nenek tidak diperbolehkan pulang. Tapi nenek waktu itu ya ikut aja bagaimana. Bagaimana ya bagaimana baiknya nenek, nenek di rumah juga kan seorang diri. Nah, penghasilannya cucuk tanam dijual untuk makan sehari-hari. Jadi ya kalau di sini kan segala sudah disediakan. Tapi segala sesuatunya saya di sini udah terpenuhi lah ceritanya ya. Semua kebutuhan ibu terpenuhi. Iya. Jadi tapi nenek ya mesti ada harapan ingin pulang ke kampung. Jadi kalau nggak ada keluarganya nggak bisa pulang. Iya, bisa itu. Nenek, mungkin kan itu segala prosedur manis kita mengikuti peraturan bagaimana panti, karena memang kan kalau dari panti sendiri memang sudah ada peraturannya yang pasti. Nenek di sini hidupnya tidak sendiri karena ada teman, ya kan, kalau di rumah kan sendiri. Tapi Nek, hari ini kita tidak hanya sama nenek, kita juga mau merayakan ulang tahun Anwar sekaligus kita merayakan hari Idul Fitri di sini ya. Jadi berani jalan-jalan? Hits banget! Assalamualaikum. Disinilah tempat nenek dan teman-teman yang beristirahat. Sungguh bahagia di momen yang fitri ini. Kita bisa berada di tengah-tengah nenek untuk merayakan hari lebaran bersama. Ibu-ibu yang ada di sini. Jadi memang manis kita lagi ada dalam ruangan ini dengan orang tua kita juga ya, yang ada di sini yang selalu setia dalam kesehariannya. Ada yang bekerja, ada yang punya aktivitas masing-masing di sini ya. Tapi yang pasti dalam suasana Idul Fitri ini apalagi bukan ulang tahun lu aja ya War ya, tapi ini Idul Fitri ya. Terus makanya merayain ulang tahun lu, tapi yang bayar brownies. Makanya kan harus real. Real sih, tambahin. Bener gak sih? Bener apa ya? Kenapa gak bilang kemarin? Kan gitu. Gak, tapi ada, tapi kalau udah kemarin pasti harus nyiapin juga. Kan kayak gitu-gitu. Gak bener dia ada. Ya udah wah capek wah. Gak apa-apa wah, lu kan bagian dari brownies, jadi kita ngerayain di sini. Amin. Iya kan? Tapi kebetulan, karena ini adalah Idul Fitri, mungkin kan berbeda kalau teman-teman semua, temanis yang ada di rumah. Itu kalau Idul Fitri, ada yang bersama keluarganya. Bersama keluarga. Ini, tapi kalau mereka tuh enggak. Sendiri. Mereka sendiri. Nanti pas Anwar juga tahu bisa si nenek ya. Dia sendirian, suami enggak ada, anak-anak enggak ada. Terus mereka lebaran di sini, harapannya pengen bisa pulang.
Manis, sekali lagi dalam suasana yang fitri ini, saya sangat amat senang kita bisa lihat bagaimana nenek semuanya. Maaf lahir batin nenek, semuanya ya. Manis, momen Idul Fitri kayak gini bener-bener bikin hati Anda terketuk nih untuk berbagi kebahagiaan bersama mereka. Duh Manis, Anda jadi inget Ibu Anwar deh sama Bapak di rumah. Kalau ngelihat nenek-nenek ini, aku jadi ingat mamaku yang ada di Jepang Manis. Sudah lama aku tidak pulang ke Jepang untuk bertemu mamaku. Semoga nenek ini bisa cepat bertemu kembali dengan keluarganya, Manis. Senangnya bisa berbagi kebahagiaan di momen yang fitri ini bersama mereka. Seandainya mama masih ada, seenggaknya aku hanya ingin melepas rindu sebentar saja. Simbolis ini buat kami titip ya, semoga ini berguna ya. Apalagi ini semua sudah kami anggap orang tua kami sendiri. Terima kasih Om Ruben. Dan pasti Manis, ini adalah salah satu simbolis yang kami tidak bagikan satu-satu karena cukup memakan waktu banyak ya. Tapi yang pasti hari ini kami memang mengambil dari sisi yang berbeda. Kami merayakan Idul Fitri di panti Jompo ini karena mungkin ini adalah salah satu kerinduan kami untuk bertemu dengan saudara-saudara kita yang memerlukan. Kemarin kan Arja lihat beberapa di WhatsApp Oma ya, itu foto saya, foto mamanya Oma. Terus di Instagram juga Oma, foto-foto yang Wendanya ini. Itu Oma lagi kangen apa gimana? Kangen Wan, kan kalau gua kan memang beda karena posisinya kan lu masih pada punya orang tua, kalau gua kan udah gak punya orang tua, jadi ya sepi, ya sedih, ya apa, ya udah ditelan aja sendiri, ya gundah, ya udah ditelan aja sendiri. Jadi cuman gua nggak mau ya kalau sedih ya sedih, cuman kan aktivitas tuh padat banget. Kalau gua drop sekali pasti kerjaan yang lain gua akan ikutan drop. Tapi ya itulah yang Manis, saya mungkin bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli itu, tapi saya mungkin tidak bisa beli kasih sayang orang tua. Ya, jadi makanya untuk Manis yang ada di rumah, terima kasih sekali. Untuk Brownies, terima kasih sudah mengajak saya ke sini. Minimal melepas rasa rindu saya terhadap orang tua saya, itu bisa tersalurkan. Tapi yang pastinya, Oma, Mama, Oma, ayah nyoma senang ya melihat Oma sekarang di sana pasti. Makasih ya. Makasih.
Terima kasih buat semuanya. Sekali lagi kita dari keluarga besar berjalan-jalan, jalan-jalan. Ucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Selamat lebaran. Mohon maaf. Terima kasih. Kita maafin ya.